Saya ke yang tahun 2017 itu sampai saya harus ketemu sama psikolog. Karena sampai separah itu, sampai setrauma itu saya hampir di depan mata keterima. Kurang lebih saya mencoba mendaftar CPNS total 9 kali. Saya punya teman yang beberapa teman baik saya itu saya push untuk mendaftar CPNS. Pada dasarnya mereka tidak tertarik untuk CPNS. Tapi saya push, saya persuasi mereka, saya memotivasi mereka. Mereka akhirnya mencoba mendaftar. Beruntungnya mereka lolos dan keterima di CPNS. Sedihnya adalah mereka itu adalah teman-teman dekat saya sendiri. Dan itu semacam saya bertanya pada Tuhan, kok bisa sih sampai ketidakberuntungan saya itu semacam berseri gitu. Jadi itu sangat menyedihkan menurut saya gitu. Bahkan teman saya yang di 2014 saya mencoba mengajak yang mendaftar, bahkan saya yang menginput datanya, dan dia terima beres. Ya, dia terima beres 100%, tapi dia juga kontribusi, tapi lebih dari 50% itu peran saya, dia keterima. Dan saya harus mengakui bahwa anaknya pinter, anaknya maksud saya dia tidak terlalu mengeluarkan effort yang terlalu besar untuk mempersiapkan CPNS, ujian CPNS waktu itu, dan anaknya keterima. Dan itu tidak hanya terjadi satu kali tetapi tiga kali dan semua rata-rata teman dekat saya yang ada teman kuliah, ada teman SMA, dan itu sangat menyakitkan. Saya pernah di 2014 itu sampai, kalau dulu masih zaman BBM-an, sampai saya ngeblok BBM-nya. Saya tidak pernah mengobrol sama mereka hampir 2 tahun. Karena saya merasa kalau orang Jawa istilahnya masih sakit hati atau kagun ya istilahnya. Kayak masih belum, saya selama 2 tahun itu semacam belum bisa menerima kenyataan. Kenapa sih Tuhan kok aku yang mencoba effort yang lebih, dan aku yang mempersuasi mereka, aku yang mencoba untuk memaksa mereka untuk mendaftar, saya yang nganterin untuk tempat ujian, saya yang ngasih sharing buku-buku latihan ujian, saya ngasih sharing simulasi soal online-nya. Tapi kenapa sih yang mereka yang keterima sedangkan aku enggak? Itu selalu bertanya kepada Tuhan. Tapi satu ketika saya pernah curhat ke salah satu teman saya yang kebetulan juga dia keterima CPNS mendahului saya. Dia cuma bilang gini, ya memang mereka harus lewat kamu rezekinya. Ya memang kamu adalah pintu rezeki buat mereka. Walaupun kamu tidak menemukan rezekimu sendiri di jalan itu gitu. Gak usah sedih, gak usah marah, gak usah gimana-gimana ya. Anggaplah ini jadi amal jariahmu aja buat mereka. Jadi gak usah kalau kamu jadikan ini semacam penyesalanmu, itu malah tidak akan menjadi amal jariahmu buat mereka. Tetapi ya udahlah, lepasin aja, ikhlasin aja. Toh mau nggak mau, suka nggak suka, kamu telah berkontribusi membangun masa depan mereka. Walaupun nanti suatu ketika mereka lupa, tapi kamu akan ingat pada dirimu sendiri. Teman saya bilang gitu.
kalau saya berperan dalam hidupnya mereka, even walaupun itu coincidentally apa ya, tidak disengaja, tidak dibuat-buat gitu loh. Jadi ya saya memang pada dasarnya memang tulus ikhlas membantu mereka supaya mereka keterima. Hanya saja saya berpikir, saya berpendapat bahwa ya mungkin saya juga akan keterima di tahun yang sama gitu, di saat saya membantu mereka. Ya mungkin saya berpikir, oh Tuhan akan mempermudah saya untuk saya akan keterima di ke satu, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Cuman ternyata Tuhan punya planning lain. Saya harus menyelesaikan S2 saya, dan saya mungkin masih belum rezeki di CPNS waktu itu. Terus saya gagal yang tahun 2017 itu sampai saya harus ketemu sama psikolog. Karena sampai separah itu, sampai setrauma itu, saya hampir di depan mata keterima. Karena itu momen ya, itu momen yang luar biasa sekali buat saya untuk bisa keterima. Saya bisa mengerjakan soal matematika, saya bisa mengerjakan soal logika dengan lancar, dengan optimal lah tahun itu. Tapi ternyata pada akhirnya masih belum jalan saya. Walaupun saya, ya kita nggak tahu nanti endingnya seperti apa, walaupun sampai saya percobaan kesekian belas atau itu saya masih belum, ya sudah, memang Tuhan memang menggariskan saya tidak di situ gitu. Cuman selama saya belum berusia maksimal yang diperbolehkan oleh pemerintah, ya saya akan mencoba sampai memang benar-benar batas terakhir gitu. Karena di satu sisi saya masih penasaran, tapi bukan berarti saya ambisius, enggak. Saya sama penasaran, kok teman-temanku bisa sih, kok orang lain bisa sih, kok aku kok enggak bisa sih ngerjain soal cerita yang panjang, soal matematika yang rumit, kok aku enggak bisa, kok teman-temanku bisa. Padahal dulu waktu sekolah juga aku enggak sebodoh mereka, dan ataupun waktu kuliah kayaknya juga IPK aku enggak jauh-jauh di atas mereka atau enggak jauh-jauh di bawah mereka, tapi kok mereka kok dikasih lancar, kok aku enggak ya. Menurut saya, ada yang bilang bahwa kamu masih belum benar-benar melepas itu. Kamu masih belum bisa ikhlas itu. Kamu belum bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Cuman pada dasarnya, itu jadi masih tanda tanya besar di kepala saya. Apa sih yang membuat nggak bisa itu, apa sih? Apakah memang ini semacam semacam karma atau memang kutukan? Tapi nggak mungkin, Tuhan tidak akan, masa iya sih Tuhan segitunya sama umatnya? Saya nggak mungkin deh. Jadi semacam masih eager to know, sama sih macam masih pengen tahu, masih pengen penasaran untuk sampai the last minute saya akan mencoba. Orang-orang yang saya bantu lewat dia jadi PNS, teman saya yang dulu maupun yang baru aja, semoga ini bisa menjadi pekerjaan yang membahagiakan mereka, tidak hanya di dunia tapi juga di kehidupan abadi nanti. Begitu saja sih kalau saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. HIPWI bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.